sebenarnya kami biasanya kan mulai H-5 sudah persiapan. Jadi seperti kemarin minggu pasang ini porenggo namanya, hiasan-hiasan ini termasuk menghias. Hari ini H-1 kita sebut sebagai penampahan, jadi menurunkan sifat-sifat ego gitu, tanpa dipotong gitu, potong tuh ego-ego kita, nafsu semua kita potong. Nah besok kita menyambut hari kemenangan, karena Galungan itu adalah menyambut kemenangan. Jadi kami pastikan umat kami batasi sebagaimana himbauan Bapak Wali Kota dan juga dari PHDI pusat juga. Jadi protokol kesehatan kami akan laksanakan dengan sangat-sangat ketat.